mempromosikan tentang seperti apa itu spaghetti dan bagaimana proses terbentuknya kepengurusan. Jadi pada kesempatan ini saya meminta izin pada kita semuanya untuk memberikan sedikit bahkan tentang bagaimana latar belakang kenapa kemudian kita kasih nama Gus Mada ataupun bagaimana kemudian kita bisa terbentuk dari kepengurusan. Pertama, Gus Mada ini kita bentuk di aula ini beberapa hari yang lalu dengan beberapa kawan-kawan abang-abang senior kita yang dari program pasca sarjana S2 maupun S3. Dan pada prinsipnya pasca sarjana ini yang dikasih nama dengan Puspada Polda Surakarta itu dibentuk dari tindak lanjuti kegiatan-kegiatan kita, kebersamaan-kebersamaan kita ya beberapa orang dari Ngahal Proge sampai Tosomake sampai Utagama sebagaimana Hanai Sepodo. Kita melahirkan satu ide-ide, kemudian ide-ide serta kita dalam tanda kutip yang tercecer di belakang pokok kita ini bagaimana kemudian bisa kita wujudkan pada tindakan-tindakan real, tindakan-tindakan nyata, supaya kemudian ide-ide ini, konsep-konsep yang ditaruh oleh kawan-kawan pasca sarjana itu bisa kita ramu, bisa kita buat, bisa kita susun secara sistematis lewat wadah yang disebut dengan PUSMADE atau Pusat Studi Mahasiswa Pasca Sarjana Bojo Yogyakarta. Kenapa kemudian kita kasih nama Bojo? Nanti pada dasarnya meskipun masih banyak kawan-kawan atau saudara kita, orang-orang Bima, orang-orang Tompu yang masih diperdebatkan makna daripada Bojo itu, kami tidak pernah menganggap itu sebuah perbedaan. Tapi kemudian, nama Bojo ini adalah representatif dari warga Kota Bima, warga Kabupaten Bima, juga warga Tompu. Sehingga tidak ada dikotomisasi antara kita yang berasal dari masyarakat Bojo. Entah itu yang lahir dari Tompu, yang lahir dari kota, ataupun lahir dari gunung seperti di Wela, yang kemudian melahirkan saya berada di depan. Itu adalah satu alasan kita kenapa kemudian kita mengambil nama Bojo ini. Bojo ini bukan berarti orang-orang Bima saja, orang Kabupaten Kota Bima saja, tapi juga orang Tompu. Karena kami pada saat itu telah bersepakat bahwa kata Bojo ini adalah merupakan kata yang kemudian atau sebuah nama yang kemudian menyatukan antara masyarakat Bojo, Tompu dan Kota Bima itu. Dan nama Pusmada ini sebenarnya itu berawal dari diskusi-diskusi panjang kita, termasuk perdebatan-perdebatan panjang kita. Tapi yang perlu diketahui, bahwa Pusmada ini atau Pusat Studi Mahasiswa Bojo Yogyakarta ini yang melahirkan ide dasarnya dan dari senior kita Pak Dr. Sarjudin Nurdi, kita sebenarnya bikin forum atau semua kelompok diskusi atau apa, cuman dulu ada ini keingatan ya, dulu ada nama organisasi pasca sarjana yang dikasih apa ya, Abitaru ya. Jadi Abitaru itu kata teman-teman kalau sudah nyala mati kunang-kunang Omori masih, sehingga perannya juga tidak bisa kita banyak berharap di situ. Dan kemudian sampai sekarang juga sudah di mana nih, api baru itu. Jadi harapan bangsa ini juga dulu, bahwa dan sampai Kusumada ini menggunakan kembali sebagaimana yang menimpa api baru dalam tanda kutip menimpanya. Sehingga kemudian kita bisa efektif. Tanda kutip dalam satuan ini, Kampus Mada ini akan tetap berkibar sampai akhir zaman. Ini keinginan kita. Mudah-mudahan
apa yang menjadi keinginan kita ini dari saudara positif oleh kawan-kawan semua, bangsa-bangsa yang berada dalam kekuatan berkolom Lekinai Bojo, sehingga kerja-kerja kami bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih terarah lagi, bagaimanapun juga kami sangat mengharapkan dukungan daripada Forum Lekinai Bojo. Inilah wujud nyata daripada kekeluargaan kita yang menjadi karakteristik khusus daripada masyarakat kita yang tidak dimiliki oleh masyarakat-masyarakat lain. Orang kali itu mungkin kalau pertanyaan yang banyak yang belum memahami bagaimana latar belakang mereka jauh semacam ini, nanti kami akan buka forum, akan buka diskusi-diskusi, dan pada hari ini pun kami akan isolah dan melaksanakan itu supaya kemudian kita lebih leluasa, lebih banyak lagi berbicara tentang apa sih kusmada itu, dan kemudian dirangkaikan dengan tentang buku ya, tentang Islam, masyarakat madani dan demokrasi di dalam Bojo. Ini adalah judul buku yang ditulis oleh Pak Saifuddin Jogji, yang ini juga potensi daerah kita yang perlu kita banggakan. Dan kenapa kemudian kita tidak tentu sebuah organisasi yang bukan namanya pusat studi tentang mahasiswa pakar sarjana, karena kebanyakan kegiatan-kegiatan kita di dalam organisasi ini nanti kita lebih mengarahkan kepada penelitian, diskusi, kemudian riset dan lain sebagainya. Karena kami sangat menyadari bahwa pusat studi mahasiswa pakar sarjana ini, orang-orang yang bersokong di dalamnya adalah orang-orang yang mengklaim dirinya selama ini adalah orang-orang besar, orang-orang intelektual. Apakah ya, keterbatasan itu bisa kita wujudkan dalam karya-karya nyata dengan memanfaatkan kuasa yang kita sepakati ini sebagai satu rumah besar yang kemudian segala kegiatan, segala pikiran itu bisa kita keluarkan, kemudian kita bisa wujudkan secara bersama-sama. Dan kemudian ini adalah merupakan satu janji kita yang harus kita pegang sebagai sebuah komitmen awal yang ke depan bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kalau seandainya nanti kita yang bergabung dalam sebuah warna ini tidak mampu ataupun tidak nanti bekerja hanya berbicara di sini saja, mungkin ada masukan dan liburan dari Lekinai Bojo yang dalam ini sudah disebut, kemudian kawan-kawan dari Jepang, kawan-kawan dari kita yang jompo, juga kawan-kawan kita itu. Karena pada prinsipnya, Kusmada ini adalah sebuah forum yang kemudian ingin merekrut potensi-potensi, ingin merekrut ide-ide, ingin merekrut kegiatan-kegiatan, bukan hanya itu diadakan oleh kawan-kawan bangsa sarjana. Tetapi kemudian, kegiatan kawan-kawan dari KBM, kegiatan kawan-kawan dari IPA, juga bisa kita kerjasama ke dalamnya. Mudah-mudahan, jadi, harapan merembang ini, bukan hanya sekedar mimpi, bukan hanya sekedar berdasarkan kosong saja, yang kemudian ini menjadi